Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Bihadis ini, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umatnya. Wakan arsyad sallallahu alaihi wasallam ila hadzal qawl al-majid was-sababil qawi. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya suatu cara yang sangat menakjubkan. Cara yang sangat menakjubkan. Ya. Sebab yang sangat kuat yang akan mendorong seorang hamba untuk pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Apa itu cara yang menakjubkan? Sebab yang sangat kuat yang dapat mendorong seorang hamba untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan memperhatikan keadaan orang-orang yang di bawah kita, melihat kepada orang-orang yang tingkat tapi berada di bawah ini, apakah dalam hal akal pikiran, apakah dalam hal nasab dari keturunan, ataukah dalam hal harta, ya, terkait dengan urusan dunia ini, banyak jenis-jenis kenikmatan itu. Lihat kepada orang yang tingkatannya berada di bawahmu. Nah, selama seseorang terus memperhatikan hal ini, niscaya akan mendorong untuk banyak bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Dia akan selalu melihat orang-orang yang ada di bawahnya, karena banyak di antara mereka yang menginginkan dan berangan-angan untuk sampai pada taraf nikmat yang dia terima. Ya. Apakah itu dalam hal kesehatan, atau dalam hal harta, rezeki, kondisi tubuh, kegagalan, elemennya, bentuk fisik, dan seterusnya. Banyak orang yang menginginkan seperti kita. Ya. Dalam hal ini semua, maka dengan cara seperti inilah orang itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti inilah dia akan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi an'ama 'alayya wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa taqdila. هذا صراط مستقيم.